pemerintahnya ingin mengatur itu aja. Bukan tidak boleh berjualan, bukan dilarang berjualan di tanah apa, bukan. Dilarang berjualan di jalan. Kalau semua siklus ekonomi ini jalan, misalnya contoh Tanah Abang, semua akan untung. Yang untung cuma yang dapat uang, uang-uang malak-malak. Saya katakan sangat tegas kok. Saya hanya taat sama konstitusi, mati demi konstitusi pun saya siap lakukan. Sangat tegas kalimat itu sudah. Saya kira nggak usah banyak diteruskan yang panjang lebar lagi. Apa belakangan ini bicaranya seperti itu? Saya bilang terakhir sekarang dia bicara ada oknum DPRD di situ. Pak Jokowi juga bilang, ya susah aku dampingi dia terus. Artinya mengendalikan dia terus soal bicara. Kalau 3 hari aku ini, 3 hari ke sana ngomongnya ya seperti itu lagi. Terus dia bilang, ya abis udah karakter gimana Pak Haji Lulung? Oh saya bilang kalau karakter berarti gangguan kesehatan jiwanya, gangguan kesehatan jiwanya terganggu dong saya bilang. Mesti diperiksa, saya bilang saya gitu. Dia terlibat, dia bodoh banget, bodoh dan dia harus dipecat. Atau dia buta huruf, nggak ngerti perda yang dia bikin gitu loh. Makanya saya nggak percaya ada DPRD yang terlibat. Kalau DPRD terlibat, betul-betul dia tuh bodoh apa gila, gila nggak mungkin juga. Tesnya lolos pasti. Pasti keadaannya mirip-mirip saya juga, masih belum lewat gilanya gitu loh. Tanah Abang kembali semrawut. Anak buah Lulung ngutip uang dari PKL. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Pasca Ahok lengser dari kursi gubernur, banyak perubahan yang terjadi di DKI Jakarta. Seperti anggota PPSU mulai malas bekerja, masyarakat yang berkunjung ke balai kota untuk mengadu atau sekedar untuk berfoto berkurang secara drastis, dan titik banjir semakin meningkat. Bahkan akibat besarnya banjir, tercatat ada 564 orang yang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, perubahan yang banyak mendapat sorotan adalah kawasan Pasar Tanah Abang, karena pasar ini merupakan kawasan belanja terbesar di Asia Tenggara dan terletak di pusat kota atau hanya berjarak 3 km dari Balai Kota DKI Jakarta. Tanah Abang tidak hanya menjadi sorotan masyarakat DKI Jakarta, tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Banyak masyarakat dari luar DKI Jakarta berbelanja di Tanah Abang untuk kemudian dijual kembali ke daerahnya, sehingga dia tahu kondisi Tanah Abang yang sebenarnya. Dari situlah dia akan bercerita kepada anak cucunya tentang Tanah Abang yang begitu terkenal tersebut. Kalau Tanah Abang penataannya bagus, bersih, nyaman, aman, dan ramah untuk berbelanja, tentu itu akan menjadi bahan cerita, begitu juga sebaliknya. Sehingga nama baik gubernur dan Pemprov DKI Jakarta dipertaruhkan di sini. Kawasan Tanah Abang memang sudah sejak lama terkenal semrawut. Banyak preman, lalu lintasnya ruwet dan terkadang membuat orang yang sabar sampai kepada batas kesabarannya. Akan tetapi semenjak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 yang lalu, pasar Tanah Abang mulai berbenah dan mempercantik diri. Parkir liar yang ilegal mulai ditertibkan, ruang untuk berjalan kaki disterilkan dan dikembalikan ke fungsinya. Pedagang tidak boleh berjualan di trotoar tanpa terkecuali, baik dari bumi datar maupun dari bumi bulat. Para pejalan kaki yang berkunjung ke Tanah Abang benar-benar dimanjakan, seperti layaknya Ustadz Arifin Ilham yang memanjakan 3 istrinya. Setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai gubernur karena terpilih menjadi presiden, penataan Tanah Abang dilanjutkan oleh Ahok. Semasa Ahok, PKL juga tidak berani berjualan di trotoar. Kebersihan di Tanah Abang dijaga sedemikian rupa. Orang merokok tidak boleh di sembarang tempat. Sampah-sampah tidak lagi berserakan di mana-mana, walau belum 100%. Preman juga tidak lagi meminta jatah kepada para pedagang. Dengan kondisi kenyamanan dan keamanan yang lebih baik di era Jokowi dan Ahok, pasar Tanah Abang tidak hanya sekedar surganya tempat berbelanja, tapi juga sebagai sarana rekreasi. Banyak orang, khususnya kaum perempuan saat sedang dilanda duka, setelah pergi berbelanja ke pasar, dukanya jadi hilang. Dan yang tidak kalah penting adalah Tanah Abang bebas dari macet, karena pembeli, pengemudi, pedagang, dan parkir liar sudah ditertibkan. Namun semenjak Jokowi dan Ahok lengser dan digantikan oleh Anies, Tanah Abang kembali ke zaman old.
gubuk-gubuk liar semi permanen bersemi kembali. Pedagang-pedagang bandel mulai menggelar lapak di trotoar yang merupakan hak pejalan kaki. Kendaraan juga kembali semeraut karena ngetem di sembarang tempat. Bahkan menurut Ombudsman, lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, ada maladministrasi dalam pengelolaan kawasan Tanah Abang, yaitu adanya kerjasama antara preman dan Satpol PP. Hasil investigasi Ombudsman mengungkapkan, awalnya Satpol PP langsung menerima uang dari pedagang. Namun karena takut ketahuan atau takut dipermalukan, Satpol PP menjalin kerjasama dengan pihak tidak resmi untuk mengutip uang dari para pedagang secara tidak resmi pula. Terkait adanya uang dari pedagang yang mengalir ke pihak lain selain daripada pemerintah, juga diakui oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, atau yang akrab dipanggil Haji Lulu. Pendukung Anies Sandi ini memiliki perusahaan jasa keamanan di pasar Tanah Abang, yaitu PT Tirta Jaya Perkasa. Satpam perusahaan tersebut rutin mengambil uang dari para PKL di Tanah Abang. Mereka dimintai uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Bahkan salah seorang pedagang mengatakan, para pedagang dimintai uang setiap hari. Jika tidak memberikan uang kepada anak buah Haji Lulung, maka mereka tidak boleh berdagang di sana. Suatu kewajaran kalau Sandiaga Uno ingin merangkul preman untuk mengelola kawasan Tanah Abang. Karena salah seorang pendukungnya di Pilgub DKI Jakarta adalah pemilik jasa keamanan di kawasan Tanah Abang yang rutin mengutip uang dari PKL. Seperti kata pepatah, lain lubuk, lain ikan, lain kebun, lain belalai. Kalau Ahok mengatakan negara tidak boleh kalah dengan preman, Sandi akan merangkul preman. Siapa yang serius menata kawasan Tanah Abang? Lihat saja kondisi Tanah Abang saat ini, lalu bandingkan dengan kondisi Tanah Abang beberapa waktu yang lalu. Ternyata, Gubernur Seiman belum tentu bekerja lebih baik daripada gubernur yang dikafirkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.